Halo, selamat datang kembali di channel AP Hobbies. Oke, pada video kali ini saya akan mereview RC Keren yang saya beli dari Indomaret. Dan harganya itu juga bisa dibilang tidak mahal ya, karena kurang dari 100.000 rupiah saja. Sebenarnya RC ini saya beli 2 tahun lalu ya. Jadi awal kisahnya ketika saya ke Indomaret, nggak sengaja itu lihat, biasanya saya cari Hot Wheels ya. Nah, ini saya lihat di bawah itu, bisa teman-teman lihat ya. Ini ternyata tak kira itu diecast-diecastan, ternyata RC loh. Nah, untuk harga sih saya agak lupa detailnya, tapi 90 ribuan kalau nggak salah. Nah, banyak ya pilihannya ya. Tapi saya tertarik pengen ngoleksi yang model SUV, karena RC sedan saya sudah ada ya beberapa. Nah, ini saya cek-cek semua, bahkan saya sempat ke beberapa Indomaret biar bisa ngoleksi yang model SUV ya. Itu ada Hummer, ada Ferrari. Nah, ini salah satu yang saya beli ya, model Range Rover. Nah, ini akhirnya saya kekumpul 3 yang saya saya hunting ya. Ini saya hunting dapat 3 yang saya inginkan. Tuh yang paling atas itu mirip Land Cruiser, Land Cruisernya Toyota ya. Terus yang bawah itu kiri mirip Lexus, keren sekali warnanya saya suka. Dan yang pojok kanan itu kayak Range Rover ya. Nah, ini semua model SUV. Dan ini yang putih yang pertama kali saya dapat, tapi nggak saya dokumentasi ya, karena waktu itu ya sudah, saking senangnya langsung ke kasir. Oke, kita unboxing. Dan ini jarang saya mainkan ya, hanya biasanya buat koleksi aja, dan sekali ya dikasih baterai biar mesinnya itu, dinamonya ya, tetap bisa jalan. Nah, ini kita dapat remote RC-nya. Ya, memang remote-nya standar saja, tapi menurut saya kualitasnya bagus ya, dari plastiknya itu. Soalnya banyak RC yang di toko mainan yang harganya di bawah 100.000 juga, itu build quality-nya jelek sekali ya. Ini remote-nya tombolnya empuk ya. Button-nya itu tombolnya itu apa ya? Bukan yang model kayak tuas ya, kan ada yang tuas itu. Dan ini antenanya itu juga dilapisi semacam karet. Feel tombolnya enak sekali. Nah, ini langsung saja saya review ya. Nah, keren kan detailnya. Ini mirip seperti apa, Land Cruiser ya. Keren ini catnya, saya suka. Walaupun memang minim detail ya, untuk lampu hanya depan saja, dan baterainya itu pakai baterai standar ya, A2 itu 3 biji ya. Untuk roda peleknya sih saya rasa cukup bagus ya, karena kalau RC yang murah itu biasanya peleknya pelek yang ya asal pelek aja gitu. Nah, untuk interior nggak ada, tapi kacanya di blackout, ini bagus sekali. Plastiknya juga solid. Itu di belakang ada colokan charger, tapi saya belum pernah nyoba karena memang dari paket pembelian nggak dapat colokan charger ya. Nah, untuk RC ini dia itu bisa belok dan maju mundur ya, tentu saja ya. Bisa juga diatur kemiringannya. Suspensi itu tidak ada, depan belakang tidak ada suspensi fix ya. Nah, tapi ini saya suka, skalanya itu juga nggak terlalu besar ya. Keren lah untuk koleksi. Seukuran diecast ya, kalau teman-teman ingat kayak diecast Jada atau yang sejenisnya itu kan ukurannya segitu ya kurang lebih lah. Ini kita RC loh, tapi RC yang nggak seperti apa ya, nggak seperti mainan sekali gitu. Nah, ini kita unboxing yang kedua. Ini ala-ala Range Rover ya. Walaupun memang nggak ditulis. Nah, ini skalanya 1:20 teman-teman. Mereknya Wikicar ya. Nah, dan ini kayaknya yang merek seperti ini, packaging seperti ini cuma dijual di Indomaret. Kenapa waktu itu saya langsung hunting ya. Dan sekarang di tahun 2021 itu kayaknya stoknya itu susah dicari ya. Ya, ini tulisannya model Word, harusnya Range Rover. Tapi nggak apa-apa, detail banget tuh. Lampu depannya itu saya suka, mikanya keren.
bahkan ada spionnya yang ini, ada shark fin antenanya, keren sekali ya. Dan di bawah juga mirip sih, baterai tetap pakai 3 biji baterai, ada on off di situ, roda juga sama fix. Nah, oh ini agak beda sedikit, ada roda serepnya ini, ban serepnya. Kalau yang tadi kayaknya polosan. Sebentar. Nah, polos kan. Oh, ternyata agak beda sedikit ya untuk base-nya ya. Tapi skala sih sama sih 1 banding 20. Ini saya baru ngeh malah saat membuat video ini ya. Nah, keren lah. Bagus. Ini sayang sih kalau buat mainan sebenarnya. Cocoknya di koleksi. Nah, ini nih, ini favorit saya. Ini saya cari warna yang menurut saya keren ya. Ini mirip sama Lexus ini. Tapi lupa tipe Lexus apa ya, tapi jelas ini nanti grillnya itu kayak Lexus. Dari samping aja udah kelihatan sih. Wah, ini catnya itu keren sekali. Nah, ya kan, mirip Lexus depannya grillnya. Lekukannya itu juga dibikin detail ya. Soalnya kalau biasanya kalau RC di bawah 100.000 itu apa ya, bentuk mobilnya itu bentuk yang aneh ya, bukan yang apa ya namanya, bukan proper car loh, bukan mobil yang biasanya lah. Ini merek Wiki Cars ini yang dijual di Indomaret itu mirip bentuk aslinya, catnya juga nggak neko-neko, bahkan menurut saya catnya itu bagus. Nah, ini bawahnya, oh ini masih bautnya, ini belum saya mainkan sepertinya. Oke, kita buka dulu bautnya. Kita akan coba memanaskan yang ini ya, memanaskan kayak mobil beneran aja. Oke, kita coba cari baterainya. Oke, kita pasang baterainya ya, sesuaikan posisinya. Dan untuk RC ini karena dia itu tidak apa ya, include sama baterai dari packagingnya, kita beli sendiri ya. Baterai alkalin kayak gini aja udah cukup bagus kok. Kita tutup. Sebentar, saya siapkan remote-nya yang sudah terisi baterai. Oke, ini dia remote-nya ya. Baterainya 2, jadi total 5 baterai ya, di mobil 3 dan di remote 2. Oke, kita on. Nah, ini nyala LED-nya, keren kan? Terang loh. Dan ya, ini penggerak belakang ya, belum 4WD juga ya. Memang RC harga segini kita nggak bisa berharap banyak ya, apalagi buat ngedrift itu nggak bisa kan. Tapi untuk pergerakan cukup baik ya, halus ya. Dan memang dari coating cat ini bagus sekali. Keren sih. Harga segini dapat detailnya mantap. Oke, kita langsung tes. Nah, jadi karena ini bukan RC Provo ya, jadi kalau kita tekan maju ya maju, langsung mentok maju, belok ya langsung mentok belok. Jadi ya memang harus ditekan pelan-pelan. Tapi kalau untuk mainan atau RC ini sih jarang saya mainkan ya, sebenarnya cocok buat pajangan aja. Ini kita coba yang model lain sebentar. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, keren sekali kan. Gesit sih, lumayan gesit ya. Oke, nah tadi review dari 3 RC ini ya, merek Wiki Cars, keren kan? Oke, cukup sekian video update kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi, bye bye.